Oke, selamat pagi. Saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara akan menjelaskan sedikit tentang pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah serangkaian kegiatan teknis di mana untuk menentukan kelayakan kendaraan tersebut. Di dalam pengujian kendaraan tersebut, ada beberapa pelayanan yang kita lakukan saat ini, yaitu yang pertama, pengujian berkala kendaraan bermotor dan juga pengujian kendaraan bermotor baru. Dan pada saat ini kami menerapkan sistem yang terbaru yaitu SMS, berbasis SMS, di mana sebelum kendaraan motor tersebut mati pada tanggal ujinya, maka sebelum satu minggu sebelum mati sudah diberikan SMS terlebih dahulu. Oke, pengujian itu sendiri pertama-tama dilakukan pendaftaran terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembayaran retribusi sesuai dengan perda yang berlaku. Selanjutnya kendaraan akan dites dari yang paling pertama ada di bagian emisi gas buang, lalu dilanjutkan dengan bagian bawah kendaraan bermotor sendiri, lalu di bagian lampu, set slip, uji berat, rem, sampai ke speedometer itu sendiri. Maka dari itu hasilnya baru kemungkinan lulus atau tidak lulus. Oke, untuk saat ini bagi pelayanan kami di sini ada beberapa kendala, seperti untuk mendatangkan kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan pengujian ke sini. Maka dari itu diterapkanlah sistem berbasis SMS untuk mengingatkan para pemilik atau sopir kendaraan tersebut. Dan kedepannya pengujian kendaraan motor ini juga akan melaksanakan pengembangan beberapa pengembangan, yaitu pembayaran cashless atau non-tunai. Dan juga dari segi tanda uji kendaraan motor yang akan bisa diakses melalui media-media yang saat ini sudah berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kawit Sasmito, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan ini akan menyampaikan berkaitan dengan quick win dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi perlu diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara ini mengembangkan pustaka digital ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengakses membaca secara digital melalui Android, karena aplikasi yang kita kembangkan ini berbasis Android. Jadi semua masyarakat Lombok Utara khususnya para pelajar bisa mengaksesnya melalui Play Store ya, dengan kata kuncinya adalah Pustaka Lotara. Jadi di e-Pustaka Lotara ini kita menyiapkan ada lebih dari 884 judul koleksi yang sudah kita siapkan, meliputi ada koleksi kesehatan, ekonomi ya, ada budaya, ada sejarah, sains, matematika. Misalnya perlu diketahui dari layanan perpustakaan digital yang sudah kita kembangkan melalui e-Pustaka Lotara ini, bahwa masyarakat Lombok Utara keikutsertaannya mengakses ini memang masih kategori masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Kita pengunjung selama ini yang sudah menikmati dan bisa membaca melalui perpustakaan digital ini kurang lebih ada 997 orang lah yang sudah menikmati. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita yang hampir lebih dari 250.000, ini memang masih jauh dari harapan kita. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan kita meminta dukungan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang sudah mengakses ini ya, ditularkan kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, kepada keluarga yang ada di kita ya, khususnya kepada Kominfo. Saya mendorong supaya kita meminta penyebar luasan informasi ini supaya bisa
bisa disampaikan kepada seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini, dari perkotaan sampai dengan ke pedesaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Khairul Yakin, Sarjana Pendidikan, Kepala Bidang Pustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara dari Dinas Pustaka dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara. Di bidang pustakaan ada layanan kami berikan untuk masyarakat Kabupaten Utara pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya berupa layanan pustakaan digital, di mana layanan pustakaan digital ini dapat diakses melalui smartphone dan PC yang berbasis Windows dan bisa di-download melalui Play Store dengan kata kunci Pustaka Lotara. Pustaka Lotara sendiri berisi tentang buku-buku pelajaran, buku-buku yang berkaitan dengan segala hal berkaitan dengan apa yang kita butuhkan oleh kita semua, masyarakat kita, baik itu dari kesehatan, ekonomi, kemudian buku-buku tentang keterampilan, dan banyak hal lain yang ada di dalamnya. Kendala yang dihadapi yang pertama adalah jumlah buku juga yang masih terbatas, karena jumlah buku yang dimiliki kami di dalam Pustaka Lotara baru sekitar jumlah 800-an judul buku. Yang kedua, promosi juga belum betul masif untuk dilakukan. Maka dalam hal ini ada dua solusi yang bisa kami lakukan. Pertama, kami advokasi untuk penganggaran melalui DAU dan memaksimalkan advokasi ke pemerintahan pusat untuk mendapatkan BAK khusus pengembangan bahan pustaka untuk layanan digital. Yang kedua, solusi yang bisa kami berikan berkaitan dengan promo yang masih belum betul masif dilakukan, maka kami akan menggandeng terutama Dinas Kominfo karena mereka adalah juga yang memiliki link yang lebih luas untuk mempromosikan, apalagi yang berkaitan dengan elektronik ya. Kemudian yang lain juga kami juga akan bekerja sama dengan kemitraan dengan dinas-dinas terkait. Itu hal-hal yang mungkin yang akan kami kembangkan ke depan dan tetap akan bersinergi dengan rekan-rekan yang khususnya yang dari Kominfo, karena platform ini juga mendukung e-government ataupun smart city yang sedang kita kembangkan di Kabupaten Lombok Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayat. Saya Kepala UPT Persampahan yang di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Lombok Utara. Kami mempunyai program inovasi namanya PSK, yaitu Pelayanan Sampah Keliling. Ya, jadi kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2021 sampai sekarang. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Namun di setiap ada kegiatan sudah pasti akan ada kendalanya. Ya, jadi di sini konsep sebenarnya dalam kegiatan kita itu dalam penanganan sampah itu ada namanya 3R, yaitu refuse, reuse, dan recycle. Jadi itu bagaimana kita mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang. Tetapi hal ini kami masih mengalami kendala. Jadi dalam kegiatan kami yang melakukan pelayanan sampah keliling itu belum terpisahkan, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik. Ya, di kendalanya itu yaitu yang pertama itu ya belum kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, jadi dalam hal ini dalam pemilahannya. Terus yang kedua, tidak ada partisipasi dari pemerintah
dalam mengarahkan masyarakat, ya mungkin itu minta partisipasi masyarakat yang ada ataupun stakeholder yang ada. Dan juga kalau misalnya di sekitar pasar, itu para pedagang kaki lima yang di malam hari banyak yang belum bisa bekerja sama dengan kami dalam penanganan sampah yang ada. Sekian dan terima kasih. Ya, nama saya Hadri Adi, yang staf UPT Persampahan. Kita sudah beberapa tahun ini bekerja di UPT ini terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Ada beberapa jenis pelayanan itu sudah disampaikan tadi sama Pak Kepala, baik dari PJS, PSM, maupun PSK. Itu sudah dijelaskan bentuk-bentuk sistem pelayanannya, dan kendala-kendala juga sudah dijelaskan. Nah, yang kedua sekarang ini kita memiliki beberapa unit armada. Di sini ada 8 unit dump truck, dan sisanya itu amrol. Nah, sistem pelayanannya untuk dump truck ini, kita mulai dari keluar kantor ini jam 7.30 itu sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berlangganan persampahan dalam bentuk penyisiran. Mulai dari keluar kantor ini sampai dari ujung barat sampai ujung timur, dari Pemenang sampai Bayan. Gitu. Nah, kalau sistemnya menggunakan kontainer bagi pelaku usaha yang di perhotelan dan di pasar, itu tetap kami penempatkan kontainer-kontainer. Nah, sementara sisa dari itu kita menggunakan sistem-sistem program-program inovasi yang disebutkan tadi. Baik dengan adanya penambahan unit, 5 unit armada ini, kemungkinan besar bisa-bisa mengatasi kendala-kendala kita. Yaitu dengan adanya timbunan-timbunan sampah liar, dan kita buka sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi itu, buka jalur, namanya apa namanya, jalur-jalur baru. Yaitu supaya masyarakat kita sadar dalam arti untuk menjaga lingkungan supaya tidak ada pembuangan sampah yang sifatnya ilegal-ilegal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini saya Juru Bain, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, ingin menyampaikan gambaran singkat tentang salah satu inovasi yang ada di Dinas Dukcapil, yaitu layanan admin duk berbasis desa atau yang kita singkat dengan LABD, di mana program ini memang dihajatkan dalam rangka memberikan pelayanan atau pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jarak terjauh dari Dinas Dukcapil kalau ke ujung timur mungkin lebih kurang 60 km, kemudian ke barat juga cukup jauh. Sehingga ini membutuhkan satu strategi atau inovasi agar masyarakat kita yang berada jauh dari pusat layanan Dukcapil yang ada di wilayah Kecamatan Gangga bisa terlayani dengan maksimal. Nah, namun demikian, bahwa di dalam proses pelayanan layanan admin duk berbasis desa ini juga walaupun kita katakan sudah berjalan dengan baik, tapi tidak sedikit juga kendala-kendala yang kita hadapi. Di antaranya misalnya pertama, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasca gempa bumi ini memiliki peralatan yang sangat terbatas, karena banyak alat-alat kita yang kemudian ya rusak karena akibat dari gempa dengan hancurnya seluruh fasilitas gedung kemudian. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi bagian dari kendala kita di awal melaksanakan layanan admin duk berbasis desa. Namun demikian, kami mencoba mencari celah dengan menggandeng para kepala desa, bagaimana kemudian kepala desa membantu kami menyediakan peralatan, perangkat peralatan di desa berupa komputer dan printernya, sementara untuk ATK mulai dari kertas dan tinta itu disediakan oleh Dukcapil. Nah, kerjasama ini kemudian saat ini sudah terselenggara di 8 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Nah, hajat kami bahwa
ke depan tentu dalam pengembangan layanan adminduk berbasis desa ini bisa menjangkau seluruh lapisan desa yang ada, walaupun secara bertahap. Ya, kita berharap tahun depan mudah-mudahan dengan apa adanya penambahan operator, tentunya ini juga bagian terbesar dari kendala kami, bahwa ketika ingin mengembangkan layanan adminduk berbasis desa ini, bahwa tenaga operator yang ada di Dinas Dukcapil ini sangat terbatas. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kami mencoba mengusulkan tambahan operator supaya pengembangan di layanan adminduk berbasis desa ini banyak desa-desa yang kemudian bisa dijangkau, terutama yang kita anggap agak sulit untuk mengakses layanan adminduk yang ada di kantor Dukcapil yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Aryadi, Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data yang termasuk di dalamnya membawahi pengembangan inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Jadi ada beberapa inovasi yang kita luncurkan semenjak Bapak Bupati terpilih Pak Johan Samsul dan Bapak Dani Carter sebagai Wakil Bupati, yang kita luncurkan. Di antaranya adalah LABD, yaitu layanan adminduk berbasis desa, di mana termasuk dalam program Smart City. Program ini adalah program yang dilakukan Dukcapil untuk menjangkau daerah-daerah terluar di Kabupaten Utara dan memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat desa. Jadi semenjak tahun 2021 diluncurkannya program ini, ada 4.700 dokumen yang sudah terlayani dari masyarakat desa. Dan alhamdulillah sampai saat ini ada 8 desa yang sudah terlayani dengan inovasi ini. Harapan kami ke depannya ada penambahan desa-desa yang bisa kami cover dengan inovasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Nurdin. Saya kebetulan masih PLT di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara per 1 Juli 2022 kemarin. Selain itu saya juga di sebagai Kasat Pol PP Kabupaten Lombok Utara. Jadi saya per 1 Juli kemarin PLT di Diskoprindak ini. Ya, baik, profil yang ada di Diskoprindak ini untuk dinas ini adalah terdiri dari 3 bidang ya. 4 dengan sekretariat. Yang pertama itu bidang sesuai dengan nomenklatur dinasnya, yaitu Dinas Koperasi UKM, bidang koperasi dan UKM. Kemudian yang berikutnya adalah bidang industri. Kemudian yang satu lagi bidang perdagangan. Jadi di sini ada 3 kementerian di sini, dan ditambah lagi dengan 1 sekretariat. Seperti kita ketahui bersama, di beberapa hari kemarin itu perhelatan USBK yang ada di Mandalika. Jadi para UMKM yang ada ini, 3 bidang yang ada ini, jadi UMKM-nya yang meliputi 3 bidang yang ada ini, itu kita support, kita fasilitasi untuk bisa mengisi atau ikut berpartisipasi dalam perhelatan USBK tersebut berupa bantuan stand yang kita siapkan. Nanti mereka, produk-produk mereka nanti akan mengisi stand-stand yang sudah kita siapkan tersebut. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama, untuk stand KLU itu termasuk stand yang paling laris ya, sebagaimana kita ketahui bersama di ada di media-media juga. Beberapa program juga yang rencananya akan kita laksanakan di triwulan terakhir ini, itu berupa program tanggungan pinjaman tanpa bunga yang kita berikan kepada masyarakat, dan itu masih berjalan sampai dengan saat ini. Jadi program tersebut adalah memberikan atau mensupport masyarakat dari sisi permodalan usaha, yang memang sasaran target kita memang banyak kepada pelaku usaha yang relatif kecil skalanya, untuk dagang bakulan dan sejenisnya gitu. Jadi program itu sampai dengan saat ini masih berjalan, yang mana kita sudah mensupport data ke pihak perbankan selaku pihak yang akan memberikan pinjaman atau modal kepada para pelaku usaha itu. Itu kalau kita, sampai dengan saat ini sekitar 1.000-an lebih
data yang sudah kita support atau yang sudah kita supply ke pihak perbankan. Dalam hal ini BPRLKP Kayangan dan BPRLKP Bayan yang sekarang namanya menjadi Bank BPR NTB kalau nggak salah berubah namanya ya. Nah, jadi program itu masih berjalan sampai saat ini. Jadi masyarakat datang ke kita dengan membawa berkas-berkas yang sudah dipersyaratkan sesuai dengan Perbup 11 itu. Jadi masyarakat membawa berkas ke sini dengan segala persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi ini memang lebih diperuntukkan bagi masyarakat kita yang sudah memiliki embrio usaha ya, bukan yang belum memiliki usaha sama sekali program ini gitu. Itu yang harus kita perlu kita sampaikan di sini. Jadi masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha itulah yang akan menjadi target utama kita dalam program pemerintah ini yaitu pinjaman tanpa bunga ini. Kemudian ada beberapa program lagi yang memang dalam minggu ini juga akan kita laksanakan terkait dengan program pasar murah yang ada di bidang perdagangan khususnya. Ini sebagai salah satu upaya awalnya karena beberapa bulan kemarin kita sebagaimana kita ketahui bersama kita menghadapi inflasi akibat daripada kenaikan BBM. Nah, program inilah salah satu untuk bisa meminimalisir daripada inflasi tersebut melalui salah satu programnya yaitu program pasar murah ini. Dan insya Allah dalam satu minggu atau dua minggu lah paling tidak ke depan kita akan sudah mulai action untuk melaksanakan program ini. Karena bagaimanapun program pasar murah ini adalah mensasar masyarakat yang ada di 43 desa. Mensasar masyarakat yang ada di 43 desa dengan rincian masing-masing desa itu kita minta datanya sebanyak 400 orang. Yang data tersebut kita dapatkan dari kepala desa, masing-masing desa. Ada 43 desa yang ada di KLU ini. Jadi kalau kita di total sekitar 17.200 atau 17.300 masyarakat kita yang akan kita berikan paket pasar murah tersebut. Yang tentu dibayar dengan harga subsidi gitu ya. Jadi kita backup subsidinya untuk setiap produk dalam paket tersebut. Itu yang kita rencanakan di dalam minggu ini untuk program pasar murah ya. Jadi sesuai dengan arahan Presiden beberapa waktu yang lalu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2023 nanti intinya setiap produk UKM yang ada ini akan kita daftarkan di e-katalog dan itu sudah berjalan juga dan akan kita terus laksanakan sosialisasi kepada UMKM yang ada. Beberapa kali kemarin kita juga mengundang daripada komunitas atau kelompok UKM yang ada di KLU ini, mereka punya ini juga komunitas juga ya, termasuk ketua dan termasuk koordinator di masing-masing kecamatannya kita undang untuk dapat ya dalam rangka ini untuk segera mendaftarkan produk-produk mereka dalam e-katalog itu. Jadi dan kita harapkan Pemda juga akan bisa memfasilitasi keberadaan produk-produk daripada UMKM yang ada di e-katalog tersebut nanti untuk belanja. Kalau kita bicara hambatan, ya memang pertama hambatan di intern kami sendiri memang karena masih terbatasnya juga kita punya sumber daya yang ada di sini, terutama sumber daya yang memang punya keahlian khusus ya, misalnya untuk di perdagangan itu ada dengan namanya penera ya. Penera itu adalah suatu kegiatan yang memang salah satu fungsinya untuk memastikan UTTP yang ada di wilayah setempat itu sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita di sini sudah mengirim dua tenaga juga untuk mengikuti pelatihan khusus sebagai penera itu dan sudah bersertifikat. Cuman kendala yang kita hadapi ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut adalah alat yang kita diberikan oleh kementerian tersebut sampai dengan saat ini belum kita melakukan kalibrasi. Artinya alat yang akan kita gunakan untuk menera timbangan yang ada itu yang perlu harus dikalibrasi dulu. Nah, untuk melakukan kalibrasi itu kita tidak bisa di sini, kita harus membawa peralatan tersebut ke Jogja, dalam hal ini daerah Jogja, untuk kita mendapatkan sertifikasi sehingga peralatan tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan tera terhadap ya alat-alat ukur timbangan tadi yang ada di Kabupaten Lombok Utara, terutama yang di pasar-pasar. Memang itu bagian dari tanggung jawab kita ya untuk bisa membuat standar kembali timbangan para ibu-ibu pedagang khususnya, karena hampir satu tahun lebih itu memang tidak dilakukan
standarisasi untuk alat-alat timbang mereka itu. Jadi ya tentu pasti ada yang rusak atau kurang balance dan lain sebagainya. Nah, itulah yang jadi kendala khusus untuk di Tera itu. Selain memang untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kita ya itu tadi masih terbatasnya sumber daya yang kita miliki untuk bisa lebih maksimal lagi dalam melaksanakan atau menjalankan program kegiatan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Husni Tamrin SIP, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun kegiatan atau program-program kita di Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, mengingat data kita di Kabupaten Lombok Utara ini, khususnya yang menerima bantuan bansos baik PKH maupun BPNT selama ini ya masih kurang, istilahnya kurang, ada yang tidak memenuhi persyaratan, dalam arti tidak sesuai dengan tidak memenuhi sasaran itu yang kita, makanya kita dari lembaga pemberdayaan kelembagaan sosial, khususnya di bidang pemberdayaan ini, melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data DTKS-nya, data terpadu kesejahteraan sosial yang di Kabupaten Lombok Utara ini, mulai bulan Mei kayaknya kemarin 2022 sampai Oktober ini kita sudah menyelesaikan 243 desa. Itu untuk verifikasi validasi data DTKS. Untuk dimaklumi bersama bahwa data DTKS ini adalah jumlah keseluruhan sampai saat ini mencapai 199.422 jiwa. Kalau kita persentasekan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara selama ini, ya sampai pada saat ini kurang lebih 250 sekian, ya rata-rata di setiap desa itu yang masuk dalam data DTKS mencapai 83-85%. Nah, untuk dimaklumi bersama bahwa data DTKS ini adalah dari jumlah sekian data DTKS yang Kabupaten Lombok Utara ini yang kita validasi dan verifikasi, yaitu khususnya yang menerima bantuan bansos baik BPNT maupun PKH. Nah, karena selama ini kadang-kadang yang menerima BNT maupun PKH orang yang sudah mampu dan lain sebagainya, ada kadang-kadang orang yang PNS kadang masuk di dalam menerima BPNT, makanya kami berinisiatif dari lembaga sendiri, dari Kabid Dayasos melaksanakan kegiatan validasi verifikasi untuk pemutakhiran data PMKS-nya, khususnya yang menerima bantuan bansos yaitu PKH maupun BPNT. Alhamdulillah pada saat ini data DTKS kita mencapai kurang lebih 199.422 jiwa, ya hampir 84-85% di masing-masing desa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Imam Fatoni, kasih penanganan fakir miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara. Jadi saya tadi menambahkan saja dari Pak Kabid, jadi dasar kami untuk melakukan verifikasi itu dengan langkah preventif nantinya akan menuju ke inovasi utama kami yang sudah kami ajukan, yaitu surat KLU. Dan nantinya itu akan menjadi satu aplikasi yang akan kami bangun dasarkan dengan data dasar DTKS, juga PMKS akan nanti akan jadi satu di dalam aplikasi itu, dan itu akan menunjukkan di wilayah mana atau kemiskinan kita ternyata besar di mana.
dan itu akan nanti membantu kita di Kabupaten Lombok Utara untuk nanti memetakan ataupun juga program apa saja yang akan dilakukan berdasarkan dengan data-data dasar yang sudah kami berikan pada nanti tahun depan aplikasi itu akan jadi dan bisa dilaksanakan dan bisa di istilahnya sudah bisa digunakan ya untuk juga menunjang ke Smart City kita tahun berikut nanti tahun depan juga. Nah, jadi hal ini yang jadi concern kami adalah bagaimana pemenuhan data secara data dasar dari Kabupaten Lombok Utara itu bisa baik. Jadi nanti aplikasi itu akan merekam banyak hal seperti peta wilayah, juga nanti PMKS-nya seperti apa. Jadi bisa jadi nanti masyarakat, salah satu masyarakat A yang miskin, tetapi juga dia penyandang masalah kesejahteraan sosial juga, disabilitasnya itu nanti akan menunjukkan gambaran real bagaimana kemiskinan di Lombok Utara ini. Jadi tidak lagi kita bergantung pada data-data yang kita tidak bisa miliki BNBA-nya. Ya tahun ini kita masih belum punya anggaran yang settle untuk membangun itu. Insya Allah tahun depan kita sudah ngajukin dan alhamdulillah akan kita bisa lakukan tahun depan. Semoga bisa lancar. Semoga di target kami sih di tahun depan itu sudah bisa digunakan untuk perencanaan kemiskinan tahun-tahun setelahnya. Mungkin seperti itu.